الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أحمده سبحانه وتعالى وأشكره شكر من يعمل الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموصوف بأفضل المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الساعة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته واعملوا عملا صالحا للنجاة جمع جمعات معاشر المسلمين رحمه الله melalui mimbar Jumat hari ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan seluruh jemaah Jumat untuk mengisi isi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa itu nilai dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan bertemu dengan bulan Syaban yang mulia, yang banyak memiliki kelebihan-kelebihan dan fadilat-fadilat. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilat-fadilat dalam bulan Syaban, dan jangan sampai kita tidak kebagian fadilat dan keutamaan bulan Syaban tersebut. Di bulan Syaban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi perubahan arah kiblat dari arah Baitul Maqdis berubah ke arah Baitullah Ka'bah Masjidil Haram. Berubah arah 180 derajat. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid di luar kota Madinah, yang sekarang masjid tersebut diberi nama Masjid Qiblatain, yang sering didatangi oleh jamaah haji dan jamaah umrah. Perpindahan arah kiblat ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwallinaka qiblatan tardaha. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Hadapkanlah wajahmu ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Jemaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Syaban juga diturunkan ayat Al-Quran tentang perintah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu sekalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kehormatan. Dengan diturunkannya ayat perintah bersalawat ini, maka para sahabat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang mereka bisa bertemu langsung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita umatnya yang lahir jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berhubungan dan mengontak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana setiap kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu juga salawat dan salam kita diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa khuttat anhu asra khatiratin wa ruqyatahu asra darajatin. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali dalam bentuk mencurahkan rahmatnya dan pengampunan dosa, dihapus 10 kesalahan dan diangkat derajatnya 10 derajat. Jemaah jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dengan adanya perintah bersalawat ini berarti Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa berhubungan dan mengontak langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membukakan link langsung setiap saat, tidak memakai paket data bebas kuota, dan insyaallah tidak akan lelet dan tidak ada yang memblokir. Insyaallah bisa dihubungi setiap waktu. Membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping amaliah ibadah juga merupakan mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai ucapan terima kasih yang besar atas jasa-jasa beliau kepada kita umat yang beriman, yang telah membimbing kita ke jalan yang benar dalam berakidah, beribadah dan bermuamalah, sehingga kita berada pada jalan yang benar, yaitu agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kita lahir ke muka bumi ini. Jemaah-jemaah kaum muslimin rahimakumullah, banyak riwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan qaul serta kalam awliya yang menjelaskan keutamaan dan fadilat-fadilat salawat. Di antaranya ada satu salawat yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali pada kitab Ihya Ulumuddin yang ada pada mukaddimah kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ada satu salawat yang agung yang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab beliau Afdhalus Salawat ala Sayyidi Sadat menyebutkan, barang siapa yang suka membaca salawat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, niscaya pada hari kiamat tidak akan dihisab. Salawat yang dimaksud adalah sallallahu ala nabiyyina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa waqa'a an dzikril ghafirun. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa waqa'a an dzikril ghafirun. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama orang-orang yang ingat menyebut dan orang-orang yang lalai lupa menyebut. Bacaannya sangat singkat, kelebihannya yang sangat besar dan sangat agung. Bulan Sya'ban dianjurkan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bilangan yang kita mampu, walaupun hanya 10 kali. Lebih banyak tentunya lebih baik. Kita baca di awal hari sesudah subuh dan di petang hari sesudah maghrib. Jemaah-jemaah kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan bertemu malam nisfu Syaban, yaitu malam besok Sabtu malam, untuk memohon ampunan dan melaksanakan amaliah-amaliah nisfu Syaban, termasuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Demikian semoga kita cinta dan suka membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsana al-kalam kalamullah wa al-ilm aqlam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu lakum wa lakum min al-Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Tafaddala minni wa bilaghata innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tabattal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى نفسه وتمنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَضَلَّ عَنْ سَبِيلِنَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَضَلَّ عَنْ سَبِيلِنَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَضَلَّ عَنْ سَبِيلِنَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَضَلَّ عَنْ سَبِيلِنَا وَل